Jalan 2 bulanan kurang lebih. Sarang Beo. Belum bisa ketahuan hitungan-hitungannya, jadi kita kan belum ketahuan nanti sekali sepinya berapa, sekali ramenya berapa. Sarang Beo. Jadi aku belum bisa kasih tahu ke kalian. Kalau kalian mau tahu nanti aja ya, aku coba. Join. Nih LG. Bang Wedang Jahe apaan Bang Mang? Wedang Jahe itu sejenis minuman tradisional yang ada di Indonesia. Ah? Tinggal di ACC. Apaan sih Bang Adrian ikut-ikutan mulu, parah banget. 1 jet atau 2 jet? Parah semuanya, parah kalian guys. Bang Adrian, Bang Hitam, parah bet. Ini gara-gara perkara Bang Napo ini. Asem nih Bang Napo ini. Bang Arif pula lagi ya. Dia malah naruh di foto ininya. Astagfirullah. Aduh, pelanggaran kalian guys, ya Allah. Gak apa-apa dah lah. Daripada foto-foto yang enggak sih, mending aku aja itu. Adrian Mac itu hitam BG. Nih lagi ngap. Boleh. Boleh 1 juta atau 2 juta. Maksudnya Bang Psikopat. Candu Sarang Beo Bang Salu. Ya Allah. Bang lagi. Kalau foto. Bang kalau foto. Yo menang kasih GW cebat. Oh, kalau lihat Pepe GW. Tahu udah ngeliat tadi ya Allah. Parah banget. Penghasilan di TikTok. Oh, penghasilan di TikTok. Soalnya kan kita kan harus lihat dulu dalam sebulannya berapa Bang, di total dulu semua. Nanti bisa diambil rata-ratanya. Jadi, oh ternyata perharinya kita rata-ratanya segini dapatnya gitu. Soalnya Bang Psikopat, soalnya penghasilanku nih dari saweran kalian doang. Penghasilanku tuh belum ada dari TikToknya, belum ada dari endorsement, belum ada gitu. WR 1 bulan main kapan? Nanti malam, insya Allah jam 3. Kalau sepi. 3 akun gua fotonya Bang Salto. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Parah bet. Ya Allah. Guys, bahaya loh guys. Oke, kita sebutkan dulu ya di match yang kedua kali ini. Udah di record aman. Di tim biru ada Isunsin, Digi, Cyclops, Bestwick, dan juga Edit. Aku matiin suaranya ya. Dan di tim merah, di sini ada 1-1, Yin, Gashian, Franco, dan juga Chow. Wih, mantep nih Yinnya nih, skinnya nih. Aku pengen tahu efeknya kayak gimana guys. Ada yang udah punya skin Jujutsu belum guys? Ada yang punya skin Jujutsu nggak? Gimana rasanya pakai skin Jujutsu? Harusnya sih kolaborasi sama ini sih, One Piece nih, biar seru One Piece. Back to the game, back to the. Aduh tumbuh kok kita di sini kawan-kawan. Sudah mulai dilakukan saja pertarungan yang kedua. Di sore kali ini. Yang di sore maksudnya. Nge-fans lu tau. Dilihat saja di sini dari seorang Cyclops dengan menggunakan Bang Psikopat, ya salah. Maksudnya Bang Psikopat menggunakan Cyclops. Dari daerah depannya masih aman saja ya. Bang Christian pun dengan menggunakan Isunsin mulai naik lagi nih guys. Lambada merana ya. Tukan saya sini kawan-kawan sepertinya melakukan kembali dari arah bottom lane pun sudah mulai sangat seru sekali rupanya. Kita lihat. Lemparkan saja untuk lebih atas lagi. Sudah terdiam sana. Oh, Iron Hook-nya masih belum bisa rupanya. Kita lihat saja dari arah top lane pun sudah mulai lakukan saja Bang Psikopat. Di sana mulai mengharas pula, mengganggu-ganggu dari seorang di sana Fox menggunakan Chow-nya, tapi lihat. Sudah mulai lakukan saja di arah mid lane-nya. Ada seorang Bang Titanic, tapi lihat burst damage yang begitu sangat sekali. Ini kalau misalkan lawan Cyclops gini guys, menurut kalian mendingan pakai Guardian apa mendingan pakai Athena guys? Atau mendingan pakai Oracle jangan-jangan? Tapi lihat di arah bottom lane masih sangat dicicil-cicil, tapi lihat dan di arah top lane pun sama-sama sekarang darahnya. Tapi datang masih si Cyclops, tapi sana Mountain Joker di bawah saja untuk mengambil map dari seorang tim merah. Kita lihat sini, lakukan saja. Karena di sana sudah mulai terjadi informasi yang sangat bagus. Bang, kamera gedein. Bang, kamera gedein, Bang. Kamera apaan gedein? Lakukan saja. Kamera aku. Radian bukan Guardian. Iya, Radian. Iya, Guardian mah Guardian helmet maksudnya. Kamera gedein, Bang. Kamera apa? Kamera muka. Janganlah. Lakukan saja sini. Biar ini enggak terlalu in juga.
Tapi lihat saja sini kawan-kawan, sepertinya data saya harus recall dari seorang di sana, Chowfov. Kamera ML. Dah. Kamera ML ini mobil aja gede. Kamera gedein. Gini maksudnya gini. Tapi sana sudah mulai terlihat aja seorang sana ada Bang Atot Raja lokasi sini. Lupakan kembali kawan-kawan, sepertinya memang sudah mulai di set up di arah bottom lane. Di sana ada seorang digi-digi Bamba berusaha untuk cover dari seorang dengan Patrick. Tapi lihat saja perlu dapatkan dari arah top lane. Dan di sana mendapatkan turtle-nya pula rupanya seorang. Oh, sangat gagah sekali seorang di sini. Skin Yan Yin Yan Yin-nya dengan menggunakan jutsu Tuasin. Oh, gini. Sudah mulai terlihat saja Mountain Joker di pop-up sini, kita lihat harus terpisah juga di sini. Rupanya red buff-nya masih didapatkan saja, alhamdulillah. Kukira bakal diambil sama ini ya. Ternyata enggak. Oh, silakan saja Lambada sudah mulai di pop-up saja. Bagus sekali. Dan ternyata sekarang memang sangat-sangat seru sekali kita lihat sini. Kembali lagi dari arah top lane pun sebenarnya. Dan di sana di arah bottom lane 14 pasang mata masih stay by rupanya sini kawan-kawan, seperti yang dilakukan saja. Dan ternyata oh terkena, lihat time bomb-nya sangat berbahaya sekali lihat. Dan juga rupanya dari arah mid lane-nya harus ambil, tapi lihat sini belum recover kan, retribution rupanya masih tidak bisa memberi efek slow yang sangat besar karena di sana sudah mulai kembali lagi. Halo Kamceng, halo abangku Bang Ari, selamat datang Bang Ari abangku. Halo ngapui, mantap banget sini abang-abang kita ya. Datang saja sini kawan-kawan, sepertinya untuk berusaha untuk recover, tapi lihat dia buka kembali. Apa yang akan terjadi sini kita lihat kawan-kawan, berusaha untuk recover tapi lihat rupanya Bang Fox masih bisa saja still survive. Sudah mulai berjalan di sini kawan-kawan, sepertinya dilakukan saja. Dan sini kawanku sudah mulai kembali lagi, rupanya seorang harus dipik saja dari, ternyata memang sangat berbahaya di sini seorang Wog Ranger dengan menggunakan Yin-nya. Walaupun salah turtle pun sudah mulai didapatkan oleh dia, dan juga di sini sepertinya sangat berbahaya sekali. Halo Bang, udah lama saya udah nggak masuk live abang lagi. Halo Bang Satria, nggak apa-apa, santai Bang Satria kalau lagi sibuk mah. Selamat datang kembali Bang Satria. Ya saja di arah top lane-nya sudah mulai lakukan saja rupanya Bang Fong. Sudah mulai kembali lagi Bang Sandi. Tapi lihat di arah bottom lane. Ternyata di sini. Oh, cross move lane-nya connect tadi rupanya di seorang. Di sana Bang Awas ada Gatot Kaca. Tapi lihat Iron Man yang connect. Mendapatkan seorang Bang James Tower. Harus terpanis Bang James Tower dengan seorang di sana di gini-gini Bambangnya. Tapi lihat saja Titanic sana bagus sekali kawan-kawan. Sepertinya harus dilakukan. Berjalan pula ternyata. Bukannya ada di Attack on Titan? Iya dong, ada di Attack on Titan. Lanjut saja. Kembali lagi dan lakukan saja. Oh my god, ultimate dari seorang Cyclops. Guys, ada yang tahu ultimate Cyclops dan namanya apa? Kayaknya aku belum nulis dah. Cyclops, 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 Cyclops. Iya, belum nulis. Ada yang tahu ultimate si Cyclops enggak? Tapi lihat saja di sini sudah mulai kembali lakukan saja kawan-kawan, seperti mulai dikejar saja. Rupanya masih didapatkan saja turtle oleh seorang di bawah Titanic. Apa terjadi? Rupanya sudah mulai lemparkan saja terkena. Yang terjadi lagi loh kawan-kawan, sepertinya sangat berbahaya. Dan lakukan saja sepertinya kawan-kawan masih sangat bisa sekali kawan-kawan saja. Kekuatan duit rakyat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kawan saja. Beda itu mau banteng. Maaf. Salah kelepasan. Dan saya disini kawan-kawan berusaha untuk cover. Tapi lihat kembali lagi. Usaha saya terus masuk. Oh my god, diganggu saya. Disini tidak bisa tenang dari seorang usaha dari Sunjin farmingnya. Tapi diambil retribusi masih on point dari seorang. Saya lihat di Sunjin itu melihat. Hancur dilakukan saja tapi meninggal tetap dari seorang. Di sana. Rupanya di Sunjin tidak bisa diselamatkan. Tapi lihat nanti terkembali rupanya seorang dari seorang. Yeahnya harus meninggal. Lihat saja. Sudah boleh dikejar lagi dengan Rainernya. Oh my god. Datang kembali lagi. Lakukan saja. Lakukan sini boleh cicil. Diikat saja. Dicilat. Dan dicelomin. Franco. Franco. Membaik sampai ke sana. Lama sekali. Tapi lihat tenang. Tenang kiri. Wan-wannya. Lihat. Wan-wannya bagus sekali. Jalan. Sudah boleh kembali. Double kill. Ternyata Wan-wannya malah meninggal. Makasih Bang Rar. Sudah di follow. Salam Bill. Welcome semua Bang Bill. Welcome ke sini. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Tapi di arah bottom lane. Sudah boleh kembali lagi. Di setup saja Bang Chestover. Bisa untuk cover. Tapi lihat di sini rupanya. Melemparkan saja dengan di birunya. Datang saya di arah mid lane-nya. Oh, diambil dari sini kembali lagi. Apakah di sini akan bisa di pick up? Tapi lihat, masih bisa kabur. Titanic. Apakah di sini akan dibully? Oh my god, Bang Titanic. Oh, hampir saja masih bisa survive. Bagus sekali. Star Power Lockdown. Oh, Star Power Lockdown. Oke, siap. Cyclops ya. Cyclops. Cyclops. Star Power Lockdown. Kukira lockdown tuh cuma gara-gara kejadian kemarin dong guys. Minta pause dia katanya. Pe bang katanya gitu. Minta pause. Minta pause dia guys. Minta pause.
minta pos, telin dulu suaranya, kita ngobrol dulu. Minta pos dia. Tuh, Bang Adrian tuh, pe, katanya, pe. Apakah kita ketik dulu? Gak bakal kuisi suara musik ya, soalnya mau upload ke YouTube. Biar gak terjadi copyright ya. Halo Bang Rex Fordos. Welcome, welcome yang baru datang. Halo Bang Anjay, halo Bang Diki. Halo Bang Ilham, Bang Zaid, Jason. Halo Jungler Oreng. Selamat datang ya, jangan lupa dibantu follow-follow dulu abangku. Diramaikan dulu. Jangan lupa dibantu follow, nanti dibantu share juga. Play halo Bang Yubi. Play Bang, siap. Ini main apa Bang? Ini main Mobile Legend kakak. Bang, kakak Daizen. Boleh gak? Sabi kali kalau dibantu follow dulu biar kita makin berkembang TikToknya. Ayo saja jadi kawan-kawan seperti yang mulai dilakukan saja. Sudah mulai dicicil. Konten Joker. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Jungler. Abang Jungler banyak sehat. Lakukan saja sini. Lakukan saja sini. Lupanya mulai dicicil-cicil. Dan juga main turnamen. Bukan, ini custom biasa. Custom biasa. Tapi lihat saja di bawah channel lihat. Lupanya time sure di bawah yang terjadi. Dilakukan saja. Kita lihat saja. Ini belum turnamen ini Bang. Berkasam. Lupanya rela apa di connect. Tersisa satu bar FB dari seorang sana. Diamnya. Lupanya walaupun mendapatkan tartalnya di sana kita lihat. Ikut Bang. Boleh. Dibantu follow dulu Bang. Biar tambah sabi kita. Biar tambah berkembang. Kalau udah di follow, abang masuk ke grup ini bang. Lanjutkan saja kawan-kawan sepertinya mulai bisa di sini. Kawan-kawan sudah mulai berjalan saja. Abang ini rupanya di sana kita lihat harus meninggal tapi datang sana seorang. Oh my god, terlalu terlalu bang James Thomas. Abang dia akan meninggal lagi. Baru itu langsung dikill lagi bang James Thomas. Lakukan saja jadi kawan-kawan sepertinya mulai lakukan saja. Oh, dan apa tidak konek sepertinya. Mulai kembali lagi harus diambil pula diharap dari arah turut bawah. Apakah di sini mulai ditargetkan dari arah bawah? Rupanya sudah mulai lakukan saja kawan-kawan. Hasil. Terima kasih sudah dibantu follow-nya Sarang Beo. Matiin Bang. Oh iya lupa. Kembali lagi di sini stream lain. Lakukan saja. Bisa tinggal kembali. Sorry, makasih sudah diingetin Bang Dapa. Killing spree didapatkan rupanya oleh seorang sana tadi siapa? Oh my god, Bang Sari pula melakukan saja. Ini slime drone dari arah mid-nya dan juga sudah mulai kembali lagi kawan-kawan seperti mulai datang. One-one-nya rupanya agak slow ya guys ya. Apakah belum karena belum jadi itemnya ya? Kayaknya one-one-nya enggak selincah yang kemarin-kemarin gitu loh. Atau jangan-jangan memang karena nggak belum ada item yang gain, maybe secara kita lihat ini ya dari Wanonya. Dia udah punya DHS, dia udah punya Corazon Sight. Dia bikin WON juga. Tapi kenapa slow ya? Lalu disini kawan-kawan seperti yang mau tencokar membuka dari arah jalur yang supaya di sana sudah mulai terlihat lagi di arah semak-semak pun sudah terbuka dengan mountain joker. Tapi lihat harus kita akui rupanya di sana penggunaan dari time journey sangat tepat sekali di seorang bang Chester kita di sini. Tapi lihat rupanya di arah mid lane sudah mulai beramai kembali. Setup saja 4 orang di sana langsung habis tadi Bang Adrian malah dikatakan seorang berangkat rupanya belum. Oh my god, lewat saja Iron bagus sekali. Saya harus meninggal saja seorang Bang Adrian. Kembali ke sini harus meninggal saja. Oh sorry, maksudnya Bang Sandi. Ya Allah, lewat saja di sini bentuk untuk nikah. Tapi Adrian rupanya dijilat dan dilupin. Rupanya sudah mulai dikatakan di sana. Lihat saja. Oh my god, masih menunggu saja Dragon Boy. Ayo ke sini kawan-kawan, berusaha untuk cover saja rupanya dari skin manapun ataupun dari skill. Sudah tim biru sepertinya memang sangat terdesak. Walaupun objektif gaming jadi masih bisa dimenangkan oleh tim biru. Tapi lihat sepertinya sudah melihat atau mungkin coklat di bawah saja. Kita lihat sini kembali lagi rapukan saja. Sudah mulai disisil kembali. Dan sekarang kita lihat mati Bang udah. Makasih Bang Daizen. Sarang Beo. Siapa gue? Siapa Bang Wisnu? Udah aku siapa ya. Lakukan saja. Di sini mulai kembali lagi. Halo juga Bang Anif. Di sana sudah mulai lakukan saja. Apa yang terjadi? Dan di sana lihat. Oh my lord. Sepertinya agak sedikit sulit. Dan juga sini sepertinya. Sudah sangat berarti sekali. Oh my lord. Dekan di sini ya. Sudah mulai lakukan saja. Dilemparkan saja. Oh no. Bukan saja. Di sini kita lihat. Dan juga. Penggunaannya sangat baik sekali. Dan datang saja sini kawan-kawan. Gua udah apply grup. Siap. Nanti aku ACC. Tenang aja ya. Di ACC-nya katanya. Kata Cyclops. ACC katanya. Oh my god. Diambil oleh seorang ini. Di sini. Diambil. Oh my lord. Harus meninggal saja kita lihat sini kawan-kawan seperti yang lakukan saja di kira yang pop-up. Dua yang berikin lakukan saja sekarang jauh. Tapi jauhnya terlalu offset, terlampau offset rumahnya kawan-kawan seperti yang sini kawan-kawan. Terlalu jauh apa yang lakukan sini kawan-kawan seperti mulai kembali lagi. No, Iron Duke-nya connect lakukan saja belum lihat. Tapi di sana ada time journey. Apakah dia tidak menyadari dia kabur cepat? Cepat kabur, one-one-nya datang kita lihat sini. Lupanya terlalu offside lah. Halo Bang Hai Putra, terima kasih buat kopinya. Jadi tambah melek aja nih. Tete, kelas, sama aku Sarang Mio.
Jangan saja misalkan di arah bottom lane. Jangan saja. Oh my god, Bang Christian mencicil dan seorang bang punya Dio. Rupanya bang punya Dio dikejar-kejar. Di sini seakan-akan kamu tidak boleh pergi, tapi waktu coklat dibobok saja. Bahkan di sini tidak boleh kembali lagi. Jangan sampai tawan. Melihat saja Bang Titanic. Terlalu offset. Makasih Bang Daizen buat opinya. Sekarang Beo. Kita memulai aja nih. Kelas Bang Daizen. Makasih sekarang Beo nya Bang Putra. Jangan saja ini kembali lagi. Lakukan saja di setup di arah mid lane-nya. Sudah mulai terlihat sepertinya memang di sini tim kedua tim tidak mau kalah, tapi kita harus tahu juga kapasitas juga, dan di sini juga banyak sekali kadang-kadang orang tuh tidak memperhitungkan skillnya cooldown berapa-berapa, dan sehingga terlalu all in dan tidak akhirnya membuat dia mati sendiri gitu aja. Tapi lihat, sudah mulai jijil saja oleh seorang di sini Bang Long. Lakukan saja, tuan mulai ketahuan sana ada siapa-siapanya. Makasih buat pinjarnya, ya Allah, Bang Putra sekarang Beo. Lakukan saja, sudah mulai cicil kembali lagi sini kawan-kawan. Sepertinya terjadi dua team fight. Namun lihat sini kembali dia, Bang saja. Di meja, sudah mulai diambil. Dua orang meninggal. Apa yang terjadi? Jadi suatu didapatkan oleh seorang seorang Bang Titanic. Kali lihat sini meninggal oleh seorang Yennya. Tapi di sana sudah mulai. Dilakukan saja, dan juga Lord pun didapatkan. Oh my god. Apa yang lakukan jadi kalian? Tidak ada matinya, tidak kuning. Tapi rupanya terlalu sekarang ada seorang Bang Fong Wing. Gak diar sih, keluar seorang Bang Fong Wing. Sabar. Dan saja, datang kembali lagi. Kalau sepertinya mulai kembali lagi. Cari cicil, cicil, dan cicil lebih dari seorang Bang Fong. Sabar. Dan di sana rupanya Bang, oh my god. Wipe out dari tim biru. Malah dipaksakan. Padahal Lordnya sudah mulai hidup. Datang kembali lagi suaranya. Sudah mulai berusaha untuk recover. Dan juga, mohon maaf sebelumnya. Sudah mulai kembali lagi sini kawan-kawan. Berusaha untuk recover. Tapi sepertinya agak sedikit sulit juga sini kawan-kawan. Sudah mulai berjalan kembali lagi. Dan pancar exo bisa jadi diberikan kepada seorang sini. Ada lancewat. Bukan lancewat guys. Maksudnya ini ada digger ya. Maksudnya salah-salah ngomong. Lakukan sini kembali sepertinya mulai masuk saja. Di open map rupanya di arah ambus merah. Sudah mulai kembali lagi di cicil saja. Oh my god, cukup gerak. Oh, busna. Sekiranya bom ternyata diambil. Bang Christian harus diselek saja ternyata di sana. Sangat worth it sekali cowok di sini mengambil seorang hyper dari tim biru. Sudah mulai kembali lagi sini ya kawan-kawan. Dilakukan dan juga tetap saja hanya mulai kembali memberikan dari arah purple buff, dan juga di sini di arah red buffnya akan diambil oleh seorang Beatrice sini ya. Lakukan saja, bagus sekali coveran yang sangat indah. Dan di sana sepertinya sudah mulai berjalan-jalan dan juga mencari sesuatu yang mungkin dicari, dan ternyata bertahun-tahun kembali lagi. Ini abis ini aku main insyaallah Bang Alif. Lakukan saya sini kawan-kawan, 16 pasang mata masih standby, dan lihat saja di arah top lane nya sudah mulai berusaha kembali. Lihat kawan-kawan, berusaha untuk terus, dan ternyata di sana di mountain tower sudah ketahuan kembali posisi meninggi di mana posisinya, sembunyinya di mana, ketahuan lagi kalau misalkan gini. Apalagi kalau misalkan ada satu tim, satu punya mountain joker, satu lagi punya cashfade nya itu loh, cashfade Aldous. Aduh bahaya sih, tadi aku di kick itu yang di kick yang tadi di bawah. Emang sengaja aku taruh tempatnya satu itu buat Bang Psikopat tadinya Bang. Nanti ya Bang ya. Lanjut aja. Emang tadi yang tempat aku tuh emang sengaja aku taruh buat Bang Psikopat sebenarnya. Lakukan saja. Soalnya Bang Psikopat enggak tahu nih orang, enggak udah follow juga. Lakukan saja jadi di arah top lane sebagai tanda terima kasih aku dulu tadi gitu loh. Beliau kan udah nyawer. Jadi aku kasih sekarang main dulu sekali doang gitu. Lakukan saja kawan-kawan. Habis itu mah ya udah kita ngantri lagi. Oke Bang ya. Bang, gua skip berapa match? Ini rame ya. Jadi kemungkinan 2 match ke atas ya. Paling sedikit kayaknya 2 match deh Bang. Sabar ya Bang ya. Lanjut aja ya kawan-kawan, seperti mulai lakukan saja. Tapi kalau misalkan Abang lihat celah, oh nggak ada orang nih yang join, Abang aja join masih gitu. Gitu. Makanya aku nggak bisa ngasih janji yang gimana gitu loh. Tapi buat gambaran. Tapi rupanya akhirnya udah punya connect dengan Flicker. Diambil. Bang Christian kembali, dia terlalu offside doang. Oh my god. Di sini peran penting dari seorang Franco ternyata sangat dilakukan saja oleh seorang Bang. Punya Dio ternyata. Jadi aku nggak bisa ngasih kepastian sih. Takutnya tiba-tiba sepi gitu loh. Kalau tiba-tiba sepi kan Abang standby, udah main aja gitu. Tapi kalau begitu ternyata begitu main, oh pada main, pengen main semua nih, rame nih. Nah minimal 2 match lah ya gitu nungguinnya. Paling maksimalnya ya bisa sampai berpuluh-puluh match mungkin ya. Lakukan saja sepertinya kawan-kawan, sepertinya dilakukan kembali di kayak sana. Kalau Abang-abang mau sepi, nanti jam-jamnya jam-jam 2, jam-jam 3 subuh tuh sepi tuh Bang, aku yakin. Main tuh Abang bisa langsung berturut-turut sampai 2 kali, 3 kali berturut-turut main, kadang-kadang 4 kali berturut-turut mainnya kayak gitu.
Oke ya, kalau sekarang mah aku pengennya semuanya diusahain biar dapat semua dulu. Kasihan biar nanti nonton juga kebagian juga gitu ya bang ya. Bahkan saya sini sudah mulai dicicil kembali. Di set up lagi rupanya, tidak henti-henti rupanya dari tim. Di sana merah dan tim biru. Tapi lihat, di arah tim merah sudah mulai dicicil saja lawan di tim mulai colek-colek. Ini baru namanya tahu walaupun sudah dibuka dari Mountain Joker tapi lihat. Mountain Joker is the real Mountain Joker, bang. Tidak lalu misalnya cover dari teman-teman ini tetap aja. Ada sedikit tapi lihat, oh flameshotnya sudah mulai dilemparkan saja tapi untuk tank lagi oh mendapatkan Lord kan begitu sangat mudahnya tidak ada di kontes. Enak banget buat jungle-nya guys kalau misalkan Lord udah enggak ada kontes udah enak banget. Lokan sini sepertinya sudah mulai kembali lagi. Alah jam 4 aja 20 orang katanya. Parah-parah. Enggak nyangka guys. Ih. Jam 4 tuh 20 orang. Iya jam 4 mah udah mulai ramai lagi tapi jam 2 menuju jam 3 itu udah sepi guys. Jam 2 menuju jam 3 tuh maksudnya yang nonton banyak, tapi kebanyakan kayaknya mereka tuh nonton ketiduran gitu. Tapi yang joinnya, tanyain aja. Bang Adrian, tanyain aja jam 2, jam 3. Ada yang main sampai berturut-turut 3 kali, 4 kali, 2 kali. Tanpa di-skip sama sekali loh. Tapi kalau udah menuju jam 4, itu udah pada melek lagi guys. Pada subuhan, kalau apalagi yang agamanya Islam, ya kan? Yang umat muslim, itu pasti jam 4 tuh udah pada melek lagi buat soal subuhan. Makanya pada mampir, udah pada melek lagi. Kalau jam segitu. Tuh Bang Anip dengerin tuh Bang Anip aja tuh. Skip rematch lagi. Ya Allah. Lakukan saja sini kawan-kawan supernya melakukan saja. Tapi datang dia nih. Datang kembali Bang Titanic. Bisa tergambar tapi lihat masuk. Rupanya masih ada diikat. Terlalu offset rumah di sana kita lihat. Walaupun seorang Cyclops ternyata di sini sendirian. Bang Psikopat harus recall. Oh terlambat seperti kita di sini masih bisa. Ay dia malah ragu-ragu. Ya Allah. Padahal tadi udah 5 detik tau. 5 detik itu langsung balik dia. Aduh. Sudah menjadi korban saja kita di sini. Tapi perjuangan dari seorang di sana Bang Psikopat tidak sia-sia karena ini buy time banget buat teman-temannya tadi ngancurin dari Lordnya ya guys ya. Tambah lagi ini malah dapat satu bonus lagi nih. Dapat satu tank. Oh, mantap banget kan? Ngancurin Lord, ya kan ngancurin Lord. Dapat bonus Franco ya guys ya. Mantap banget ya bertahu. Jangan jadi di setup saja dari arah bottom lane sepertinya walaupun sudah mulai hancur. Kalah dari minionnya lebih bukan minion apa ya bahasanya. Lebih tangguh lah pokoknya gitu lah ya kalau kayak gitu mah. Ditambah lagi ini emang kalau di sini kan udah kalau di Land of Lords kalau Mobile Legend kalau kita udah hancur kan minion kita udah berubah jadi bukan minion lagi tapi super minion. Nah itulah kalau menurut aku kalau udah setup kayak gitu guys kalian udah gak usah takut laning kalian kalah itu udah pasti mereka bakal menang gitu minionnya. Jadi buat kalian semua hajar aja jungle musuh kayak gitu kalau menurut aku. Itu sih saran dari netizen macam aku ya guys ya. Lanjut saja sini kawan-kawan sepertinya mulai lakukan kembali 15 pasang mata masih standby dan lakukan usaha untuk masuk kembali. Dicicil-cicil dan juga lihat saja sini kawan-ku berusaha untuk dapat tadi arah bottom lane-nya sudah mulai terlihat. Dan di sini sepertinya terjadi sesuatu yang sangat oh my god dilempar saja. Sudah mulai kembali lagi sini sepertinya di setup tapi lihat tidak ada momen ya Allah. Ini membuat aku jadi mulai turun lagi di semangat ini. Ketahuan. Dipadit baru saja memberikan 5.000. Nicil buat beli. Makasih abangku. Dikasih cicil terus buat beli PSG sarang Beo. Abang Dipadit. I love you full. Dan kan saja seperti yang sini kita mulai kembali lagi. Alhamdulillah. Dikasih rezeki kembali. Ya Allah. Alhamdulillah. Lakukan saja kawan-kawan. Sudah mulai di sini kembali lagi kawan-kawan. Seperti yang mulai. Cicil. Terbuka. Masih ditahan saja seperti yang kita mulai lakukan. Iya lebih memilih. Hancurkan pakai biasa saja. Nggak usah pakai crossbow of tank. Karena dia tahu. Karena dia membutuhkan hal itu nanti. Dan juga di sini sudah mulai setup saja Lordnya. Sentuh-sentuh. Lihat bagus banget setupnya loh. Di bawah ada cow buat nge-push. Tapi lihat di atas Lord, lihat sini, sudah mulai masuk videonya. Apa ini akan terjadi straight roll dari seorang? Oh my god, datang saja. Apa itu nih? Lihat, cowoknya tidak datang. Aduh, malah meninggal. Tapi lihat dari arah top lane-nya, bisa diambil pula. Oh my god, malah mendapatkan dia dari tim merah. Kembali lagi terlalu kurang percaya diri sana kenapa harusnya dia nyikoi sini guys. Diambil pula legendary. Harusnya dia kesini nih ngeplaynya nih. Nah kesini guys, harusnya kesini cow. Astagfirullah. Tidak terjadi rupanya bang. Ingat Melissa gue gak? Melissa yang mana? Yang savage bukan? Lakukan saja sepertinya kawan-kawan dilakukan di sini. Untung dia beli map. Iya untung dia beli map. Di mana guys belinya guys? Di TikTok shop ya. Anjay TikTok shop. Lakukan saja 15 pasang mata masih standby di sini sepertinya.
lakukan saja diberikan di sini. Kembali lagi dilakukan. Oh my god, katanya maaf GS, salah katanya tembak. Oh my lord, lakukan saja. WKWK kayak Skylar. Iya loh, lakukan saja sini. Rumahnya defensif saja oleh tim sini biru. Jangan terlalu mundur guys. Aduh, udah menghitung ke base-nya. Langsung sini, supaya terlalu dalam dari sana. Launch-nya pun sudah mulai masuk ke dari sini. Kembali pulang, ternyata mulai berada di sana. Lihat, masuk kembali. Rupanya base-nya di sini. Jadi lalu kembali, kembali lagi menang. Kita lihat ini ya. Ini yang malam mati. Dan sekarang lakukan saja rupanya. Mulai lakukan saja, diambil pula sini kita. Agak sedikit susah dan juga diambil ternyata di sana. Kita kawan berusaha untuk cover lagi. Dan ternyata memang sedikit sulit di sini. Kembali lagi kawan-kawanku. Untung mapnya gak ketutupan. Iya, untung mapnya gak ketutupan ya bang. Akan saja, dan di sana sudah boleh kembali di setup saja kawan gue, berusaha untuk recover, tapi lihat kembali lagi pula dari sana Cyclops-nya dan juga di sini seorang. Oh my god, rupanya lihat datang lagi di arah teman dia, sudah boleh dicicil-cicil, tapi di sana ada seorang nih. Oh my god, terjadi dua orang pembunuhan. Oh my lord, apakah ini akan terlihat? Lihat satu sukuk dong. Oh, terjadi, bingung sekali di sini kita lihat, menjadi gambling sekali, bingung sepertinya. Oh my god, bagus sekali penggunaan sunpaw-nya. Sudah mulai terlihat dan cerna rupanya Ansoy dari seorang Cyclops tidak bisa menggapai, tapi lihat. Ih, serem banget ada dua ini loh. Dua street push. Aduh, dibuka saja map-nya sekarang. Sudah mulai kembali lagi dari seorang Psychobat. Bisa untuk mengambil saja kita lihat, tapi arah mid-nya sudah mulai sekarat sekali darahnya dari mid. Tapi di sini all out banget di arah bottom lane. Oh my god, datang dari sini. Sudah mulai kembali lagi map-nya, lihat, dan di sini sudah mulai hancur dari seorang no minion, super minion, tapi dia dan datang saja berusaha untuk recover rupanya kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi, datang mode dan diambil saja hero dong. Waalaikumsalam, bang saja harus berang nyawa kembali saja dengan menggunakan editnya. Apa yang harus dilakukan kawan-kawan? Sepertinya agak sedikit kesulitan dari kawan kita. Datang saja rupanya di arah bottom lane, bukan rupanya di arah gimana ya bilangnya ya, sedikit agak bingung juga sih guys. Jelasin, namun sini sudah mulai agak sedikit kebingungan lebih saja. GG enggak? WKWK. Insyaallah. Ingat katanya lakukan sini kawan-kawan, seperti mulai di setup kembali dan lihat saja dari arah di sana. Walaupun mulai dicicil-cicil, masih ada di sana seorang dikit-dikit di Bambam dan juga seorang di sini Branch dengan menggunakan Omban dan Sambalado-nya. Tapi lihat, sudah mulai setup kembali sini kawan-kawan, berusaha untuk recover, tapi lihat agak susah. Dan ternyata not bad, it's not good, it's not bad. Tapi lihat, sudah mulai kembali lagi kawan-kawan, berusaha untuk recover, tapi lihat. Dan ternyata di sana sudah mulai kembali lagi dicicil pula. Lihat dari arah bottom lane-nya sudah mulai masuk. Apakah di sini ketahuan dari seorang tim biru? Sudah mulai masuk saja, cowoknya sudah mulai kembali lagi. Ternyata ketahuan di sana, kita lihat berusaha untuk dicek dari semap-semapnya. Masih sangat-sangat menunggu, tapi lihat. Rupanya Lord-nya pun didapatkan begitu dengan mudahnya. Tidak ada kontes kembali lagi kawan-kawan, bisa untuk masuk, tapi lihat. Rupanya Gusani harus harus meninggal saja kita sini. Rupanya malah hypernya. Sayang sekali dari tim biru. Apakah ini akan menjadi akhir tim biru? Lakukan saja. Aku ikut bang baca ya. Insyaallah. Lakukan saja, sudah mulai 19 pasang mata dari sana. Kembali lagi rupanya di jump up. Oh my god, Iron punya kembali kembali. Berusaha untuk cover, tapi sana ada time journey. Tapi lihat langsung saja. Oh, drill kita sini. Rupanya lakukan saja gunjannya. Rupanya mau take dulu bos katanya. Sudah mulai kembali lagi. Oleh kawan-kawan rupanya untuk cover saja. Dan lihat saja sini kalau di caster. Dan juga berusaha untuk cover, tapi lihat agak sedikit sulit. Dan di sana kembali pula. No, sudah mulai terjadi lagi. Lakukan saja, memang benar-benar saling sama-sama kuat, sama-sama tidak mau kalah. Dan tidak boleh kembali lagi rupanya kalau sama tanknya. Oh no, datang pula di sini arah Lord-nya. Agak sedikit susah di sana terlihat. Dan lakukan saja rupanya mulai di sini. Lihat ini base-nya. Base-nya sudah mulai terlihat, tapi lihat sini tidak ada yang berani mungkin base-nya. Sudah mulai di defensive, terlihat arah pula. Oh my god, apakah akan di sini akan menjadi Ardo? Tidak, rupanya masih ditahan saja. Bagus sekali oleh tim biru. Rupanya tim biru di sini mendefensif dengan tertunggu hati mati-matian. Ada sudah mulai, lakukan saja. Bang ikut boleh, boleh dong Bang Ucok. Jangan lupa dibantu follow dulu ya Bang Ucok, biar makin berkembang TikTok kita ya. Terus Abang join ke grup sini ya Bang ya. Oke, aman Abangku, sarang beo. Lakukan saja mulai masuk. Minionnya, lihat ke base. Lihat ke base. Oh no, minionnya sangat berbahaya sekali kali sini. Sekali diambil. Oh bagus sekali diambil yang pertama yang depannya dulu, bener. Bener-bener bagus sekali seorang sana Bang Adrian. Deg-degan saya rupanya. Terjadi terapi sebelum lalu tahu saja. Secara berusaha kemper, tapi di sini di tim biru malah tidak ada minion, malah di bawah. Makasih sarang beo. GG-nya ulti Cyclops star power lockdown. Siap, udah. Tadi udah ditulis. Star power lockdown. Siap. Gue gak main enggak apa-apa Bang Adrian, santuy. Astaga, lanjutkan sini rupanya di arah bottom lane kecil saja. Agak lain emang di sini sepertinya minionnya dari kedua tim ini.
Rupanya bang dari apa? Aduh, mau ngomong apa tadi aku ya? Ya pokoknya minion atas dan bawah ini udah jadi super minion banget gitu loh, yang punya tim merah ya. Soalnya di sini dia menang turut guys. Tapi kalau di arah midnya ini imbang nih minionnya. Lakukan saja kawan-kawan seperti yang mulai kembali lagi. Lu nyebut nama gue kenapa, Bang Adrian? Kalau ikut boleh nggak bang setelah ini? Waduh, kalau setelah ini aku nggak tahu bang, harus masuk ke grup dulu bang. Masuk ke grup dulu, jangan lupa dibantu follow dulu ya bang ya. Late bang, 25 menit. Iya, late game. Lakukan saja di sini kawan-kawan seperti yang mulai dilakukan saja. Terjadi rupanya late game, jadi terlihat saja sudah mulai masuk. Bang Alif, rupanya kenapa? Anif jahat katanya, oh my god, udah bang. Nah gitu, makasih bang, lanjutin saja. Jadi di arah, mulai dikejar bang Fox. Oh my god, satu versi pribadi. Ditendang saya dua pendekin banget, di sana lihat saya menurut Bang Fox, harus lihat saja. Makasih bang Ucok, sekarang Beo buat nasinya. Dan di sana sudah mulai kembali lagi, rupanya mulai setup saja di Lordnya. Tapi tidak ada yang sadar, di sana ada seorang menanti, diambil, dijatuhkan, dicelupin. Rupanya ketahuan sekarang, Yin. Apakah dia akan menculik? Kita lanjutin kembali kawan. Malah hypernya mati di sana, kita lihat. Ini bagus, tidak ada retribution. Di sini tidak akan terjadi kontes yang begitu besar, berarti kita lihat. Apakah di sini berusaha diambil? Dan tidak. Rupanya benar-benar didapatkan oleh tim biru. Apakah ini adalah titik balik untuk asing dari tim biru? Apa yang lakukan sini? Gak boleh baca komen gua katanya Rata. Oh my god, dan sudah boleh lakukan saja di arah bottom lane. Kameka, iya, sepertinya tidak akan jadi Kameka. Oh my god, sepertinya berani sekali. Oh, sombong sekali dari seorang perawan. Disini kita lihat bunuh diri. Oh no, apakah disini akan menjadi. Oh, lihat di arah bottom lane nya siapa yang duluan di sini, ada yang dikuali kota. Lihat bottom lane nya siapa yang duluan disini guys, siapa yang duluan. Kanan kiri biasa. Aduh, malah hilang layarnya. Aduh, ya Allah, kegeser. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mulai dicicil saja di sini. Aduh. Astagfirullah, ya Allah. Aduh, pincir. Bahaya. Aduh, malah hilang pula, ya Allah. Astagfirullahaladzim, bener-bener dah. Malah dimenangkan tim. Oh, dimenangkan sama tim, ya Allah. Dimenangkan tim yang di sini. Tim, oh my god, siapa coba yang menang, guys? Aduh, spoiler di sini, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kegeser, ya Allah. Sorry, SRCP-nya. Ya Allah, bukan Elgato. Ya ampun. Aduh, momen menangnya pula ini bagus banget padahal tadi. Aduh, deg-degan gak sih kalian, guys? Aduh. Kecewa ini mah, kecewa. Aduh, aku sendiri juga terkecewa, guys. Kenapa bisa kayak gitu? Aduh, Abang Aroni. Aduh, minus M 10-80. Spasi minus B 10M. Aduh, banyak gaya banget dah aku. Astagfirullah. Udah bagus-bagus pula nih. Ya ampun, itulah guys hasil yang harus diambil dan didapatkan. Ternyata dimenangkan oleh tim biru, rupanya yang memenangkan. Untung berhasil di defensif. Hampir saja tadi tim merah mengcomeback padahal. Aduh, telat pula aku ngerekodnya guys. Ciloko, ya Allah.